Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Bayu Setiawan, NIM 2019-003-040. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat desain GSM yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu final design yang sudah saya buat. Ini adalah final design yang sudah saya buat, dan ini adalah final design yang terakhir yang saya buat. Kemudian ini pengaplikasiannya ke beberapa warna, ada grayscale, ada hitam, kemudian abu-abu belakangnya, kemudian putih lagi yang berwarna itu ya. Kemudian ini adalah konsep dan inspirasi saya dalam pembuatan logo tersebut. Yang pertama yaitu ada logogram. Ini adalah bentuk logogramnya. Kemudian yang ini adalah bentuk logotipnya. Konsep dari logo saya ini yaitu kombinasi antara logogram, kemudian ada logotipnya juga. Logo ini tidak dapat dipisahkan, tetapi tergantung pemakainya nanti. Next. Konsep dan inspirasi saya dalam pembuatan logo ini yaitu pada gambar ini saya terinspirasi dari gambar dari bentuk kamera, lensa kamera gitu. Dan ini adalah seperti pantulan cahayanya warna putih dan warna abu-abu muda dikit, ini tuh seperti warna pantulan cahaya gitu. Kemudian ini adalah foto polaroidnya, terinspirasi dari foto polaroid gitu, tapi ini separuh di sini dari dalamnya, muncul dari dalamnya gitu, seperti itu. Dan warna yang mendominasi di sini itu warna abu-abu, kemudian warna biru dan warna abu-abu, seperti itu. Dan ini adalah font yang saya gunakan pada logo tersebut. Pada logo type tersebut, pada tulisan polaroidnya saya menggunakan font Adobe HD. Kemudian pada tulisan Q-nya saya menggunakan font Tekton Pro. Dan kemudian di belakangnya ini saya beri sedikit tekstur, ada tekstur navy tua dan sedikit putih di paling luar, supaya terlihat timbul seperti itu. Next, ini adalah manual desainnya ke digital dari final design. Ini adalah final design manualnya. Kemudian ini layout kasarnya ke digital, dan ini adalah hasil akhirnya. Sama, ini juga outline dari logotype-nya. Kemudian ini counter-nya, dan ini penggabungannya. Next. Ini adalah color palette yang saya buat pada logo tersebut. Ada navy tua, navy kemudaan, navy muda lagi, dan paling muda. Ada warna grayscale, hitam, dan putih. Ini adalah save area yang saya buat pada logo tersebut. Kurang lebih ini adalah jaraknya 1 cm hingga 1,5 cm. Kenapa ada logo save-nya? Supaya ketika dipasang dengan sponsor lain itu nanti tidak tabrakan, tidak saling himpit-himpitan, seperti itu. Next. Dan ini adalah poster promosi yang saya buat. Di sini saya tampilkan dengan logotype saja, tidak menggunakan logogram. Kemudian ini beberapa contoh produk yang nanti akan dan jadi dibuat pada produk ini. Kemudian ini adalah nomor WA nanti supaya mudah untuk dihubungi. Dan yang terakhir yaitu merchandise application atau pengaplikasiannya kepada
bentuk-bentuk souvenir seperti ballpoint, mug, topi, dan tanda pengenal. Seperti itu. Sekian dari presentasi singkat yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.